Hari ini harus bangun lebih pagi karena semalam Dita ngidam mobil. Ya, mau enggak mau namanya ibu hamil ya. Harus kita beli juga. Nah, jadi sekarang kita mau ke showroom dan Dita sekarang juga enggak tahu kalau aku mau ke showroom. Semalam ku bilang waktu dia minta mobil, ku bilang ya nanti-nantilah, ku bilang kayak gitu. Jadi kita bikin kejutan untuk ibu hamil nih. Semoga bayi di kandungannya dan juga ibunya sehat selalu. Yang penting istriku senang, aku senang. Semoga di showroom mobilnya juga ada dan bisa langsung kita bawa pulang. Dan cuacanya hari ini juga sangat mendukung ya. Kalau kata Budi Sumiati itu, sendu bikin merindu. Aduh, kita mau ngisi bensin, ternyata antriannya panjang kali. Makan waktu, jadi yaudah lah, ntar siang aja pulangnya. Habis dari showroom baru kita ngisi bensin. Ini udah cukup kehausan juga nih SIM ini karena bensinnya hampir habis. Tinggal satu bar lagi sih. Halo Mas, selamat pagi. Bang, Bang, mau beli mobil Bang? Halo. Halo, Bang Bedi, Bang Arif. Iya, mau beli mobil boleh nggak? Boleh, mungkin kira-kira Bang Arif yang Bang Arif butuhkan mobil apa nih? City car kah, mobil keluarga kah, atau gimana? Ini untuk istri sih. Untuk istri ya. Istri lagi ngidam HRV katanya. Ada berapa tipe Bang? Nah, kalau untuk HRV sendiri ada 3 tipe sih. Tipe S, tipe E, dan tipe Prestige. Gitu. Boleh dilihat dulu nggak yang ini, tipe ini? Ini tipe yang menengah? Ini tipe menengahnya untuk Bang Arif. Nah, dari tipe menengahnya sih perbedaan dengan tipe tinggi dari velgnya. Terus dari fog lamp lampunya. Lampunya kenapa? Nah, kalau dia tipe menengah, dia fog lampnya sih yang tipe SCVT-nya ya. Itu dia masih halogen. Nah, gitu. Kalau tipe tertentu tingginya tuh sudah LED gitu. Boleh lihat dalamnya nggak Bang? Ini ya kayak mobil pada umumnya aja ya. Tipe SCVT sendiri dia dalamnya full black. Full black. Full black. Oke. Nah, untuk tipe Prestige-nya dia ada kombinasi dia warnanya warna krim. Krim. Iya, untuk console box-nya. Oh, di sini ya nantinya. Iya, untuk console box-nya terus dashboard-nya ada paduan dengan warna krim. Oh. Nah, untuk tipe menengahnya ini perbedaannya sih kalau joknya sih belum full kulit. Oke. Ini kena berapa nih? Kalau ini harganya sih OTR kita untuk Black BK ya. Itu 344.250.000. Ada cashback-nya enggak, Bang? Kalau cashback ya kita bisa sih. Kita bisa lihat ini ya. Baik. Oh, ini bagian bagasinya sih. Nah, bagasinya cukup lebar, Mas ya. Kalau HRV sendiri ini utility. Kenapa? Dia kalau kita bawa barang panjang, atau barang lebih panjang dari itu, kita bisa. Oh, rata ya? Iya, benar. Utility-nya sebenarnya. Jadi dia bisa mendapat kabin yang luas, gitu, rata dia. Oh iya. Nah, kalau untuk di sini kita ada serepnya lengkap dengan serepnya kaleng nggak nih, velgnya? Kalau HRV sendiri sih full 55 tuh velgnya sama. Oh, velgnya sama. Iya. Serepnya bukan velgnya kaleng ya? Bukan kaleng-kaleng sih. Oh, bukan kaleng-kaleng. Aduh, kaleng susu. Okay. Nah, untuk velgnya sendiri dia ukuran 17. Kita boleh lihat tipe tinggi nggak? Ini tipe tertingginya. Nah, tipe tertingginya dari posisi sih bisa sama. Nah, perbedaannya aksesoris dari velgnya. Velgnya? Iya, velgnya berbeda dengan tipe yang seperti itu tadi kan. Nah, terus untuk seluruhnya sih sama dari bodinya ya. Cuman kalau dari belakangnya dia ada tampilan Prestige-nya. Oh, ada ini doang. Bener. Jadi bedanya cuman ada prostiknya gini. Prestige. Dan kalau dari keluar dari luar sih sebenarnya sama. Dari keseluruhan sama, iya, dari legok-legokan si bodinya. Dia lebih kelihatan tuh dari interiornya sih, Mas. Gitu. Nah. So, dari bagasi dulu deh. Bagasi. Ini enggak main pencet ya, Pak? Pencet? Oh, main pencet ya? Iya, di sini. Oh, tapi dia otomatis buka sendiri atau? Enggak, ini manual masih. Oh, masih pencet tapi ditarik juga. Nah, kalau untuk interiornya sih sama sebenarnya, sama yang sama. Sana utility juga. Ada gratis payung.
Jadi kalau nggak ada bensin ngojek payung gitu. Untuk pela sama bukan kaleng-kaleng juga. Bukan kaleng-kaleng juga. Kita lihat interior dalamnya. Boleh, boleh. Inilah interior untuk HRV tipe Prestige-nya. Yang tinggi. Oke, tunggu sebelum beli, mau nanya dulu kena berapa ini? Nah, kalau ini ya untuk OTR plat medannya kita sendiri ya, untuk pelayanan harga Sumut 427.250.000. Masih mahalan Mini Cooper kun. Walaupun second. Nah, untuk interiornya sendiri dia perbedaan tadi dengan tipe SUV tadi dia beda dari interiornya warnanya ya. Nah, kalau ini ada perpaduan dengan krim. Oke. Nah, sama dengan apa namanya? Audionya. Audionya juga berbeda. Oke. Kunci sama. Oke, kita coba di sini ya. Kalau untuk tipe Prestige sendiri dia lebih mencolok itu dari interior. Nah, satu lagi dia ada tambahan dari sunroof. Oke. Oke, dengan sunroof. Bisa lihat sunroofnya dan ini panoramik ya. Panoramik. Ya, bukan sunroof aja, ada panoramik bisa di belakang juga bisa kelihatan gitu. Oh, oke. Okay, nah, oke. Okay. Ini untuk buka bagian dalamnya, kita buka bagian depannya. Oh, lebih mewahan ini ya? Nah, inilah. Perbedaannya sih mencolok ini gitu. Nah, kalau untuk HRV Prestige ini ya dilengkap dengan 1800 cc. Kira-kira gimana Marip? Kira-kira bisa cocok untuk unit ini? Kita bisa buat pemesanan gitu Marip? Boleh. Tapi kalau misalnya aku beli hari ini bisa ya? Antar sore ini juga? Bisa Marip. Ini pembelian cash kan? Cash. Nanti kita ke bank sama-sama. Baik. Nah, setelah itu tinggal urusan administrasi baru sore bisa antar ke rumah ya. Baik, bisa. Ya, semoga Dita suka nih. Takutnya dia udah dibeliin tipe tertinggi, minta yang terendah gimana? Bah, nggak mungkin lah. Kadang ibu hamil tuh, oh beda ya? Pikirannya beda bang, dikasih cantik malah minta yang biasa-biasa aja gitu. Nggak bisa ditebak kalau ibu hamil. Nah, kalau kayak gini sih, kalau udah lihat sih menurut Mary sih udah cocok. Karena ini tipe terlengkapnya kita bilang, tipe komplitnya. Gitu dari ya? Fitur-fiturnya, canggih, si tampilannya mewah. Juga untuk cewek pas juga, ya untuk aku juga bisa pakai, makanya kayaknya pilih warna hitam aja kalau ya kan kalau warna pilihan udah pas ya. Pilihan Mbak sih pas sih benernya sih iya ya ya udahlah. Oke, bungkus bang, siap ya. Sore bisa keluar ya Pak ya? Sore bisa. Sini kita keluarkan hari ini Pak. Oke Bang Arif. Nah, terima kasih Bang Arif sudah mempercayain untuk pembelian mobil operasional abang di Honda Arista Binjai. Nah, semoga sih Honda Arista Binjai ini bisa semakin berkembang gitu. Nah, untuk warga Binjai pun dan Langkat bisa mempercayakan untuk membeli kendaraannya di Honda Arista Binjai. Siap. Terima kasih ya Bang Arif. Iya, iya, iya. Terima kasih lu udah dikasih cashback yang lebih, banyak, Arif, ya. Yang lebih spesial. Ya, aduh, gila. Semoga berkah, Bang. Amin, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Bang Arif. Terima kasih Bang Arif sebagai sales marketing-nya. Siap. Terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih Bang. Iya. Jadi kuncinya nanti abang pegang, nanti dia nanti kita atur. Oh, siap. Nanti telepon aja ya, jangan sampai kita tahu dulu gitu. Oh, baik, siap. Siap resmi ya. Siap. Dipitain, Bang. Siap. Nuansa pitanya tuh warna-warna pink gitu, udah suka warna pink. Baik, ya. Siap. Oke, lah. Sekali lagi, terima kasih. Kita pamit ya, Pak. Sekali lagi. Makasih, Bang Arif. Terima kasih. Ya. Selalu kalau misalnya kita naik si Mini ini pasti ada orang yang respect gitu dan mereka tuh kayak itu ngeliatin. Ya udah, semoga Dita suka HRV-nya dan tidak mengejutkan lagi untuk ngidam-ngidamnya. Mau yang bertelur? Ya. Ini abang bayar aja, 220. Hah? 220. Ada berapa itu? 5 semuanya. 5, 5 berapa? Ya enggak, dengar loh. Ini 3 ekor ini ku kasih sama abang. Hah?
Udah? Udah. Nengok dulu. Iya, iya, udah. Udah? Udah. Jadi yang abang bayar yang besar ini aja, yang makan orang kaya nih. Nah, itu berapa tuh? 200 saja. Jadi padahal bang, dagingnya 150% bang dagingnya. Tapi dapat 5 ini? Iya, 5 oh, ekor. Udah abang ya, kasih goceng lagi yang kosku pulang belawan. Udah, Nina. Lah, nggak orang sana nyawa ini, aduh. Kecil binje nih, Wak. Udah ingat, kan? Makanya abang kutengok sih, ya. Wak. Oke. Nih. Bang, makasih ya, Bang. Makasih ya, murah rezekinya ya. Oke, Bang. Oke. Bang, goceng lagi, Bang, betul. Ya Allah. Iya, betul, Bang. Nggak mungkin gara-gara 5.000 aku mencopet. Enggak lah, Bang. Nanti kita nggak pernah masuk penjara lah gara-gara itu. Bodoh kali lah, Bang. Makasih ya, Bang. Makasih ya. Jadi si Iwa itu jualan kepiting tiap hari, kadang sampai sore, kadang juga nggak laku. Aku sebenarnya sering beli kepiting sama dia, cuman cakapnya tuh banyak kali. Udahlah bang, 200 lah. Daripada nanti kami mencuri, daripada kami mengamen, nanti abang bilang kami anjing, masuk penjara. Selalu tiap aku beli pasti yang dibilang. Banyak kali cakap yang bilang. Yang ianya dia juga nggak tanda-tanda. Kalau misalnya tuh sering beli di situ. Karena kita belum sarapan, jadi kita mau sarapan dulu. Setelah selesai sarapan, baru kita pulang. Ya, karena masih sekitar jam 9 pagian sih. Udah mampir mau jam 10 sebenarnya. Kita sarapan dulu, tapi karena kepikiran sama orang Onda Harista, kita sarapan bareng nih. Hey. Terima kasih Bang Arif. Ya. Terima kasih Bang Arif. Ayo, ayo sarapan ya. Ya, terima kasih Bang. Mobilnya udah datang. Ya tuh. Tapi ini si Dita lagi dandan. Jadi sore ini aku janjiin dia tuh ada klien mau ngajak dia jumpa juga. Nah, taunya itu mobil udah datang di sini. Kita jumpain kliennya itu gitu. Tapi kita sebenarnya enggak jumpain klien sama sekali gitu. Cuman modus aja sih. Si Dita kan lagi make up. Nah, jadi biasa dia tuh makan sejaman lah untuk make up itu. Jadi mobilnya udah datang, dia belum tahu. Dia lagi di kamar belakang, lagi di kamar make up dia juga. Terima kasih nih, Bang. Terima kasih nih udah dianterin. Ya, jadi karena showroomnya juga di Binjai, nganternya itu langsung ya, Bang. Enggak pakai towing ya. Karena memang deket juga ya jaraknya ya. Tinggal nunggu si Ditanya keluar. Jadi semua udah selesai ya. Oke, thank you bang, terima kasih. Ya, ya. Tinggal nunggu ditanya. Ntar kita panggil ya. Ya, si. Neng, ayo Neng. Iya bentar. Udah telat nih, udah jam 4, janjinya jam 3. Ayo. Balik nunggu. Ayo Ndoro. Emang jumpa klien siapa sih? Ada jumpa TV sih, iklan TV sih gitu katanya. Bapak ada Bang Acep. Iya, pengen di-vlogin daripada dia gak ada kerjanya kan. Nggak lah, kerja terus. Ya kamu aja belum ngeluarin mobil. Mobilnya udah ada di luar. Ya belum dipanasin dari tadi pagi. Udah dipanasin. Dari kemarin malah dipanasin. Soalnya mana kuncinya? Ini mobilnya udah dikeluar, udah di luar mobilnya. Lah, itu mobil siapa? Ini serius sih. Ini mobil siapa? Tuh, mobilnya udah di luar kan? Iya. Gue serius. Apa ini? Kok udah ada aja? Hasil ngidaman kau semalam pagi nih. Belum rinding. Enggak? Masih, tension malah. Oh, iya. Gila. Nanti iya aja iya. Sama Honda. Enggak, mana mungkin ini minjem dada ininya tuh, kutepok kayak gitu. Tuh, biar percaya. Jangan. Ya udah. Serius loh ini. Serius. Oh, pantas. Tanya Bang Acep, nanti tengok deh vlognya. Makanya tadi pagi tuh kamu kecarian,
waktu kita sarapan bang, dia tuh nelpon, di mana kok udah hilang, biasa bangunnya jam 10, jam 11 gitu. Terus aku bilangnya cek lokasi untuk bikin video Betty gitu. Karena aku mintanya warna putih. Ini dia bang masalahnya bang tadi bang. Nggak warna hitam aja, soalnya kan Fortune udah ada putih. Kita kan belum ada hitam, hitam kelihatannya kayak lebih mewah aja ya, sih. Bagus. Jadi bisa aku pakai juga. Ini sebenarnya untuk apa sih, untuk kamu kok kayaknya? Untuk kamu. Gentle banget gitu mobilnya. Enggak, ini untuk kamu. Cuman kan kalau hitam ya bisa masuk kemana aja. Ya Allah, baru ngidam kemarin. Tahu gitu ngidam Lamborghini ya. Ini kan mobil Jepang lah, langsung dibeli. Kalau Lamborghini makan bulan-bulanan coba dong. Mau coba dong, iya. Gimana? Ini kuncinya ibu. Terima kasih. Seneng gak? Seneng, makasih. Ini kayak mana? Kalau mumpung mobil baru, jadi buka sendal. Buka sendal ya, buka sendal. Kayak biasa deh. No. Udah sih fitur-fitur yang ini pada ya kayak biasanya aja. Ini aku ambil tipe tertinggi, jadi kamu pasti suka karena ada sunroofnya. Panas sekali, mobil baru pun panas. Belum dihidupin AC-nya. Di belakang ada AC bang? Nggak ada, kayaknya nih satu ini doang. Ini sunroofnya ibu. Kayak mana? Oh, gitu. Wah silam. Ini gini aja? Hah? Gini aja nggak bisa dibuka lagi? Bisa. Ini kacanya. Oh, kacanya bisa dibuka juga. Panas ya? Selama kita tidak jumpa klien. Jadi kamu bohong? Bohong. Ya Allah, aku menor gini. Ya Allah. Ih, gitu aku ngidam apa, Cong? Misal aku bilangnya cuma ini. Masih ke handsome. Udah, ngelim dulu. Ini oh enggak, elektrik ya masih manual deh. Enggak, bisa dipompa. Pompa. Dia main pompa. Coba deh. Tweet, tweet, tweet. Oh. Nih, udah dipasti-pastikin gini, udah kayak lemper. Bener-bener, yaudah yuk, cus. Coba nih. Jadi beneran kita gak jumpa klien? Enggak, aku bohong. 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 Maksudnya bohong. Nipu aku. Aku tidak jumpa klien. Serius, karena aku bingung mengatur konsepnya gimana. Oh, jadi kok ini mau kok duitkan lagi biar balik modal? Iya, aku videokan lagi. Aku tuh kenapa minta mobil ini, karena aku tuh bosen di rumah sendirian. Kamu kan selalu pakai Fortune. Dan nanti kalau misalkan adiknya lahir, aku jalan-jalan berdua naik ini. Lagian juga Fortune itu kebesaran bagi kamu ya? Enggak bohong banget, mau muter aja. Karena itu mobil produksi kan, kalau bagasinya juga lebar, jadi bawa tripod, kamera. Kalau ini memang ya untuk kita nonton sama tim gitu kan, lumayan juga. Aku ngidamnya kemarin kayak mana sih? Bangun pagi-pagi kan, B, ah, HRP, ya HRP. Terus siangnya kamu tagi lagi, B, HRP. Ya udahlah, karena bawakan baby juga, baby cak dudududu. Tunggulah kita isi bensin. Bensinnya habis ya? Enggak. Ini. Kayak mana ini, enggak ada handbrake-nya? Ada, ini main tombol gitu. Remnya dipijak. Nah, terus handbrake-nya tuh ditekan ke bawah. Tuh tanda parkirnya hilang kan. Tapi kalau misalnya lagi parkir, kamu pijak, terus ini tinggal naikkan ke atas. Enggak ada. Tuh, oh iya. Tanda P-nya gitu. Ngomong-ngomong sendalku masih di luar, Cong. Ya udah. Kita isi minyak dulu karena dari showroom juga minyaknya cuman satu bar diisi. Jadi ini kita kayak mau kita isi full tank. Taunya enggak ada premium. Selamat datang di ATM BRI. Sekarang kita mau isi bensin dulu. Tapi masa isi bensin masih ada pitanya gitu. Oh iya. Aduh, kayak pestaan. Ya Allah, senengnya. Thank you Kak Hanseman udah beliin aku mobil. Ya. Enak ya? Enak. Halus ya. Iyalah, masih baru. Coba sama aku nanti seminggu. No, please. Jangan bawa ini untuk produksi, tolong.
gitu, nonton aja kita. Iya, kita nonton. Dia kameranya jauh banget cara pandangnya. Aduh. Takut aku. Ini juga dashboardnya agak lebar nih, luas, jadi ya? Bisa untuk GoPro dan keluar foto. Ini ya. Aku mau taro. Nanti ada apa bubuk-bubukan. Ayo, yo, yo. Tak perlulah. Nanti ada Hello Kitty, Hello Kitty ya. Yo, yo. Kanan, kanan, SPBU Tanah Tinggi loh. Aku jadi kayak baru pertama kali bawa mobil, ya Allah. Ini kemana?